Ratusan warga pelosok desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu siang rela berdesakan saling dorong, berebut KTP elektronik dan kartu identitas anak KIA di kantor balai desa. Beruntung, Enggeli Emitasari, Kepala Dinas Biduan yang sempat viral itu, dengan sigap turun tangan untuk menenangkan warganya. Melihat tingginya animo masyarakat ini, rencananya pihak desa akan kembali mendatangkan Dispenduk Capil serta dinas dari pelayanan publik lainnya guna membantu mempermudah warga dalam tertib administrasi.